laki-laki sejati harus takut sama istri dan wanita. Lu boleh ngegas di sini, di rumah istri yang gas. Iya betul loh. Kita bikin namanya Mama Gaspol. Bener nih? MGP dong. Ya, Mami. MGP. Ya, Don. Dona ininya. Dona jadi ketuanya. Iya. Lu siapa, Wak? Dia bilang gimmick, Pak Pres bilang gimmick. Jalur ya. Gimmick. Sekarang giliran gua mau disiksa orang ini ya. Oke, mari kita mainkan. Separah-parahnya kita main jalurnya. Ancur banget pulang tengah malam. Enggak pernah Judika sepucet itu. Enggak pernah dia. Enggak pernah lemah. Enggak pernah yang namanya lu. Bengongnya apa? Lu tau gak di atas langit ada langit? Betul. Gua kalau mah preman gua antam, bini gua enggak berani. Itu yang ditamakan. Itu bagus. Laki-laki sejati harus takut sama istri dan wanita. Lu boleh ngegas di sini. Di rumah istri yang gas. Iya betul loh. Betul. Papa sayang istri sama takut istri itu beda-beda tipis. Gua enggak takut. Gua takut. Hormat. Tipis sama tipis beda. Hormat sama hormat tipis. Cuman kalau dia ditakut-takutin ya gua takut. Tidur di luar. Kalau setahu kita kan kalau Papers kan di jalanan preman ya kan, sama siapapun gak takut. Tapi gue lihat tayangan di YouTube gila, penonton juga gokil. Semua orang melihat ketakutannya Papers dengan pucetnya Papers. Natural soalnya. Acting gue oke ya, acting gue. Itu asli, itu bukan gimmick guys, asli. Lo kan kalau di atas panggung aura lo wah gila gitu kan, ribuan orang yang nonton. Itu 2 juta orang nonton itu abis itu konser gimana? Hancur. Ya gue juga gak tahu pak, gue cuman dateng aja gue beli motor. Kan gue komentarin ya, apa itu belakang lu? Lu lagi bakar-bakar lu. Kaduma, udah bantai. Bantai. Ini kalian tahu ya, ini di jalur nih katanya salam satu jalur. Kalau ada masalah pada kabur semua ini. Kan di jalur, salam satu jalur. Kalau di rumah urusan sendiri. Maaf. Oh ya lu udah aman gini lu. Don, lu gak tahu gue bukain nanti Don. Paten, kita di jalur paten. Ke warung. Kelar ya, udah kelar ya masalahnya. Motor udah 6. Motor banyak lagi. Mau nambah lagi ya maksimal. Ada yang disuruh jual enggak? Hah? Ada yang disuruh jual. Udah disuruh jual-jualin ini. Harga setengah aja. Masalahnya sebenarnya masuk akal, Boy. Ya mau dilepas ya mana? Hah? Ya mau dilepas ya mana? Harga sahabat ya, Boy. Harga sahabat. Harga sahabat aja. Betul kalau jangan lewat gator tapi langsung. Bini gua udah tahu. End user. Bini gua tahu gua tuh kalau beli barang enggak pernah jual. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya ya. Kalau gitu ada yang namanya hibah. Kecuali mahal. Hibah. Kecuali mahal. Kecuali mahal. Dua kali lipat. Husky gue mau jual. Husky. 500 juta. Yeah. Iya beneran. Namanya juga. Bukan jual untung kan? Iya. Gue beli 200 ya gue jual 500. Tapi mungkin emang harus lebih banyak ngejalur daripada beli motornya Pak Pres. Gak bisa. Karena kita memang beli motornya itu harus banyak kerja. Harus banyak ya. Kalau banyak di jalur, motornya kejual nanti. Habis satu-satu nanti. Iya. Beda, kan? Beda strategi emang. Beda strategi emang. Gue tuh sampai disuruh-suruh beli ya Madonna. Gak beli-beli ya. Kenapa? Enggak dong. Kalau kebanyakan nanti problemnya sama Pak Pres. Ini motor nambah-nambah terus. Lu rasain dulu problem yang gue alamin. Enak, Boy. Seru ya, belum Pak pernah kan rasain tidur di luar. Di trampolin tidur tuh. Trampolin anak gua. Tuh, ada kucing lagi tadi. Iya, melingkar kayak kucing loh. Nanti gua videoin gua tidur. Beneran gua tidur. Tapi itu lu tahu nanti gua bawa bini gua ke jalur beneran. Biar dia tahu kemarin katanya
apa tuh motor? Mana mungkin kalo, bisa bonceng? Gimana ketanjakan-tanjakan? Kalau lu ajak Duma, gua ajak Dona. Hah? Iya kan? Nah, jadi kan ada Pia, lu, ada Poppy. Lu enggak takut? Kenapa? Satu jalur di diceramain. Oke, nanti kita bawa ya. Kita bawa dong. Oke, kita makanya kasih mereka motor satu-satu. Ada jalur yang memang bisa buat fun, terus kita bisa nah, kita bikin namanya Mama Gaspol. Nah, ya. Gitu ya. Bener nih. MGP dong. Ya, Mami. MGP. Ya, Don. Dona ininya. Dona jadi ketuanya. Iya. Lu siapa, Wak? Siapa dong? Kenal. Lama nih. Masa dari dulu ganti nggak jadi-jadi kita punya grup caranya? Akhir 2021, doain ya doain boy, mudah-mudahan tahun depan ya kan? Ini udah mau akhir tahun. Iya. Belum mana? Ada, siapa? Siapa? Tangan juga belum ada. Si S, si Memes atau si Kato apa siapa? Kelihatan dia mah. Bikin dulu jersinya. Ada yang kena gak? Oke, kita jalur guys. Gitu aja kabur. Aduh, langsung diem dia. Eh, Pak Presiden jalan nih, seru. Bikin grup ceweknya. Iya bener sih. Siapa? Belum main. Ditantangin kemarin, Boy. Emang cewek-cewek gas ke mana sama kita kemarin, Boy? Cirangsat ya? Cirangsat. Iya, ditantangin kemarin. Mana ibu-ibu nih, mana? Korban-korban ibu-ibu dia, mana? Ibu-ibu? Ya, belum bisa hari ini. Si Irfan mana lama banget si kampret nih. Pia itu maunya jalur ekstrim, udah mau jalur ngebalang ini. Ya kita juga gitu. Cuman kita kan juga lihat-lihat. Kata Pia kemarin begini, papa ngegas komade. Hambalang terlalu ini, Cirangsat lagi dong kita ulang. Kan lebih seneng kayak jalur begitu katanya bareng-bareng. Pia. Disilah. Oke, okay, kita jadwalkan nanti guys ya. SGP bareng The Angels. Sri Kandi, Sri Kandi. Oh namanya The Angels? Bukan, nama grupnya itu bukan Gadis Gaspol. Gadis Gaspol. Bukan Gadis Gaspol. Jadi kan dia bukan gadis, kita cowok juga bukan gadis, jadi gabung. Bukan Gadis Gaspol sama Selebriti Gaspol. Sembarangan kita bukan gadis. Kita apa dong? Ini loh. Bukan lu masih gadis ya? Bukan. Oke, okay. Jam 10 nih. Eh, kita gas dulu. Ayo, ayo. Kita gas. Jam berapa ini? Jam 11 benar. Gua ya, bilang bener. Apa kalau SGP gua udah tahu. Mau pagi-pagi bangun. SGP gua udah tahu jamnya. Makanya gua datang agak telat ya. Agak telat aja masih yang kedua apa ketiga tadi gua datang. Oke, tadi itu pembukaan kita ya setelah kita dicengin gara-gara beli motor nggak izin. Nah, tapi nggak apa-apa, kita buktiin kalau hobi ini tidak main-main ya. Oke guys, kita udah ngumpul, kita mau jalan. Mau briefing dulu, sudah ada Billy, ada Oboy, ada teman-teman semua di sini. Motornya macam-macam. Wah, ini motor Bilski. Wih, Papres. Gua 125 lu 250 ya. Dulu dikali 2 ya. Iya. Tapi Papres kan motornya juga kenceng walaupun cuma 25. Iya, lu lebih kenceng lah 2,5. Nanti kita coba-coba di jalur. Wih, Papres harus coba punya gue ya. Harus coba ya. Siap. Yang tajam-tajam bantai udah pakai motor gua. Kita lihat nih 250 sama 125. Mana ini juaranya nih? Juara. Apa Black Parrot ya? Oke. Bangga gua, bangga. Finisher. Bangga gua. Mantap ya. Walaupun paling tidak gua pernah latihan di Hambalang. Papres harus cobain. Hah? Gua nyobain. Ikut aja. Terima kasih banyak. Lu tahu kan? Dia ajak gua guys, nanti main enduro katanya ikut. Ada kucing menang. Mudah-mudahan gua bisa ikut. Enggak tahu lah. Dapat izin apa enggak. Oke guys, kita mau berangkat. Kita mau nyobain nih Ezer yang sudah dipakai starter. Nah, ini gak nengkol lagi nih, udah dipasangin sama makai. Kita coba dulu ya. Biasanya nengkol pakai ini. Ini udah dipakai starter sama itu tuh. Makai, lawan. Kita cobain. Tidak usah ngoke-ngoke lagi. Hai, sini dulu dong. Ini motor aing. Ini berarti hidup matiin ya, sini ya? Iya, tetap. Wah, ini bikin ini berapa lama ini? Banyak yang pasti yang punya YZ nih pengen banget bikin apa starter kayak gini. Prosesnya sejam doang. Sejam doang. Alatnya berapa duit? 20 juta. 20 jutaan. Wow. Nanti ada lebih atau kurang dikit ya itu.
sudah nggak pakai ngengkol-ngengkol, sudah pakai starter. Oh ini nih alatnya yang baru ya? Iya, ini alatnya yang baru. Jadi sama ininya ganti ya, Mas? Semua diganti. Tapi jangan terlalu boros starter juga, Pres. Soalnya apinya dia nggak ngisi. Oh gitu? Iya. Jadi cuma buat sekali main, habis main cas lagi gitu. Oh gitu, ya kita nggak tahu. Kita pokoknya hanya tahu gimana cara lebih gampang dan udah jadi kita cobain di jalur. Ngaruh nggak nih kalau pakai starter sama nggak? Ini starter 20 jutaan. Nggak usah kita kasih tahu istriku ya. Kalau nanti dia tahu lagi, bisa-bisa surat izin mengemudi aing dicabut. Yuk, kita gas. Dijauhkan dari segala insiden, sehat-sehat semuanya, dan bisa memperat silaturahmi kita walaupun itu saling membuli ya. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita silakan. SGP! Mokondo! Let's go! Kita siap gas. Bukan sama izin. Kalau kita meleweh. Dari mana? Ke Fulagang. Ini dari spakbor tuh. Ini dari selang sini. Oh udah habis kok, sisa kayaknya. Hah? Sisa kayaknya tadi. Apa? Enggak, ini dari mana kan? Tadi? Enggak, nah, itu ini ke penuhan bensin. Iya, sisanya, Bill. Ini hitam-hitam kenapa, Bang? Hitam mana? Mana hitam? Oh, oli. Apa rantai? Habis bolin. Kebanyakan kali anak buah-buah. Cause so many time passed by. Somehow I'm losing my mind. You were so strong inside. It just been I just live tonight. I just live tonight. We should be talking. We should be talking again. But I'm not seeing you. You make us a chance. What a choice.
lu. Siap melatih ya. Acari letre barat. Lawan Kasri. Siap melatih di jalur. Dan dia juara bertahan. Hah? Juara bertahan. Bertahan. Juara bertahan. Kemarin di break parade dia bertahan lagi, Pak Pres. Oh gitu. Iya. Bukannya ini juaranya kemarin? Saya finisher, Pak. Oh, itu beda. Finisher. Oh, finisher. Tapi finisher juara kan, lu ketiga. Ketiga kan? Iya, beda kelas tapi. Hah? Oh, iya. Kelas yang pro, kita kelas yang amatir. Masuk kelas aja udah bagus, Pak. Lah kita ini niat aja nggak ada. Nggak berani. Pilih. Gak bisa tuh dari sini. Gue tuh gak aman dari sini gitu, gak yakin. Dari sini aja. Ayo Bil, ada. Motornya jalan sendiri. Terus dong. Goblok. Spesialis rusak motor. Tapi tenaganya gokil. Emang baru ngetes ini, Pak Pres. Baru ngetes ini. Baru ini, gua enggak pernah pakai 4 tak, Pak. Belum berhasil, Pak Pres. Gua coba ya, Bang Bil. Sikat koboy, pokoknya harus dihancurin. Yang berhasil kalau dia. Dijatuhin. Bang Bil tadi motornya naik, orangnya ketinggalan. Kebalik sekarang. Orangnya naik, motornya di bawah. Motor mahal gitu ya, bisa wheelie sendiri ya. Tapi di ujung dia masih mau loh. Gila. Seni artis, yeah. Harus bikin motor tuh jatuh dengan estetik. Iya benar. Kalau lewati doang mah Wang Kadri juga bisa. Yang tadi tuh yang susah. Lagi boy, kanannya boy. Lumayan belajar dari gua dia, lumayan.
Tapi yang susah tuh yang dari atas tadi, dia bisa turun lagi naik gitu. Backflip. Miring. Apanya yang miring? Apa yang miring, Pak Prem? Miring dia mau turun. Otaknya aman. Otak sini, Pak. Aduh. Yang penting kan gas terus. Yang penting mendarat dulu. Starternya tadi di sini. Woi, lagi on fire. Tapi belum 85. Tapi gerakannya itu, Bang. Gerakannya mantep banget, ada pengalaman banget itu. Enggak on kamera gua. Aduh, kalau on itu. Ternyata dia gampang. Lahirnya di motor, guys. Lahir motor, suaranya begitu deh. Malah kartu yang geragasan. Gak salah ya, gue pilih pelatihan. Cuman gue takut latihan. Gak jadi. Soalnya perintah amannya apa? Gas! Perintahnya banyakin gas. Banyakin gas. Sementara kita tahunya banyakin motor ya. Gak saya kurangin. Banyakin motor kan. Lihat tuh tangan, nggak ada jempol-jempol alasan tuh. Dia ngerem masih di Bill, jangan pura-pura ngeliat nih. Enggak, dia gara-gara jempolnya udah ini cedera.